tahu suruh baca tuh kayak beberapa yang lalu dan gue nggak sempet nyiapin apa-apa jadi berdasarkan fakta aja ya. Temanya kan katanya percintaan ya. Jujur aja hidup gue tuh lumayan garing. Jadi buat supaya nggak lebih garing di kerjaan gue tuh gue dikerjain gitu, gue dikerjain terus gitu. Jadi beberapa bulan yang lalu gue tuh nggak sengaja kayak dimasukin ke campaign Tinder. Udah yang nonton videonya? Gak usah ditonton kalau yang belum. Nah setelah itu campaign itu berubah menjadi sebuah campaign baru yaitu Omar Cari Jodoh, which is juga kurang ajar ya menurut gue ya. Tapi ya buat hahi aja deh. Jadi video gue di campaign Tinder ini video pertama gue di Vice. Jadi kayak di situ gue bisa ngelihat lah, ngebaca komen-komen netizen. Jadi reading session ini kita bacain komen-komen aja ya. Pokoknya intinya videonya kalau belum nonton, kalau belum pada nonton, intinya videonya gue kayak di pair sama seseorang yang gue belum pernah ketemu. Terus gue harus melakukan sebuah kayak challenge-challenge gitu lah. Nah kurang ajarnya si, gue tau lu liat kebentukan gue kayak gimana lah. Nah gue tuh disuruh melakukan aktivitas olahraga. Ya bukan gue banget kan. Ya otomatis gak klop lah menurut gue lah. Jadi kita bakal baca komen dari video YouTube, terus komen dari Omar Cari Jodoh. Ini favorit-favorit gue aja ya. Masnya mirip almarhum Dono Warkop. Aliando move out. 2019 Dono is in the house. Terus di pertama-pertamanya itu ditanyain dulu kayak, eh cewek idaman lu tuh kayak gimana sih? Ya gue jawabnya biasa aja dong, gue kayak ya humornya masuk bla 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 gitu. Nah si cewek ini dia kayak ngomong kayak, gue suka cowok yang tatoan, rambutnya gondrong, terus berotot gitu kan. Ya ngakak juga nih kalau ditunjukin, tapi gue yang dateng kan. Terus sering komen biasa, cewek gue suka yang laki banget tatoan, Vice, send a nerd. Nama ceweknya Vina. Sering komen lagi, suka Vina pintar olahraga, tapi kelihatan Omar jarang olahraga ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Jadi belajar juga cara menggunakan alat-alat ini. Okay. Cowoknya keringetan dari awal ngobrol. Nah, kalau yang ini baik banget di komen-komen mengenai gue keringetan nih. Gue cuma mau klarifikasi aja. Gak ada AC. Pertama ada AC. Dan kedua, ya gue disuruh olahraga dengan outfit yang bukan olahraga. Kok jadi YouTube jodoh sih, balikin channel konten internasionalnya? Itu gue gak ngerti maksudnya apa. Udah tahu diri lo aja nerd, masih aja gengsi, astaga. Hayalah Bambang, baru ketemu aja udah keringet jagung lo. Cowoknya lemah amat, tipe cowok kuliah pulang banget nih. Gue gak ngerti maksudnya apa, saya habis kuliah juga pulang. Cowoknya cemen sih. Cowoknya terlalu berharap, tapi sang cewek mau dapetin yang laki banget, tapi kebalik. Nah, udah itu dari YouTube. Oke, sekarang saya mau bacain dari campaign Omar Cari Jodoh. Jadi intinya ada orang Malaysia yang nge-print poster cari jodoh, terus abis itu buat konten Valentine's Day Vice Indo, gue melakukan hal yang sama buat AI aja sebenarnya. Nah ini komen-komennya mirip sama Dono Warkop. Ya ampun, gue kira nama anak gue udah eksklusif, ternyata nama Omar pasaran banget ya. You don't deserve anybody bro. Jat banget, tai jat banget. Tapi kita tutup aja sama yang positif ya. You know a lot of people wants to be your girlfriend. All you got to do is pick one. Anjir. Kita bisa ayo. Ya udah, itu aja dari saya.